Jangan sampai ente cicing-cicing wae ternyata orang paham. Ya. Tengartos harus ngartos. Ngartos ya. Bagus. Sekarang kita lihat nih, Bu. Ini yang namanya tuh, jadi lupa lagi saya gara-gara ngartos-ngartosan nih. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Itu nanti Dajjal, kalau ketemu sama Dajjal, hei kamu, saya Tuhan. Percaya atau tidak? Saya tidak percaya. Nggak percaya, sakit nanti. Langsung sakit, langsung stroke, muntah, jatuh. Begitu. Saya ini Tuhan. Hujan, wer, langsung hujan. Begitu kesaktian. Orang kalau lemah-lemah iman, maaf kata, ketemu Dajjal langsung murtad. Hujan langsung turun, sakit kamu, sakit, mati kamu, mati. Lah orang gimana nggak takut? Betul tidak? Kayak begitu bahaya. Alamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran mengingatkan kita bahayanya Dajjal. Nanti Dajjal mati dibunuh sama Nabi Isa alaihissalam saat dia mau masuk ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, mau masuk ingin menguasai Masjidil Aqsa, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, terbunuh dia. Begitu dia terbunuh, kagetlah 70 ribu pasukan Yahudi. Loh, kok mati ini pemimpin kita? Akhirnya orang-orang Yahudi saat itu lari kabur tunggang langgang, ngumpet di bawah pohon dan di belakang pohon serta di belakang batu-batuan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu as-saah, tidaklah datang hari kiamat sebelum hatta yuqatilul muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun al-yahud hatta yahtabi'a min wara'il hajari wasyajar fayaqulu syajar wal hajar ya muslim ya abdallah waraya yahud au khalfi yahud ta'al faqulhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan tidak akan datang hari kiamat sebelum terjadi umat Islam memerangi Yahudi sampai nantinya kalian membunuhi orang-orang Yahudi sampai orang-orang Yahudi yahtabi amin wara'il syajari awil hajar, dia ngumpet di belakang pohon dan di belakang batu-batuan. Tapi apa? Antakallahu asyajar wal hajar, Allah akan memberikan kemampuan pohon-pohon dan batu-batu nanti akan bersuara. Apa kata pohon-pohonan? Hei muslim, hei Abdullah, ya muslim, ya Abdullah, khalfi Yahud, di belakang saya ada orang Yahudi lagi bersembunyi, ta'al faqtulhu, ayo datang sini, bunuh dia. Nanti pohon sama batu-batuan, reruntuhan-reruntuhan, puing-puing akan berbicara, Allah kasih bersuara nantinya. Ya, ini kalau sekarang kita lihat kayaknya pohon gimana bisa bersuara? Nanti tuh pohon akan bersuara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa syajarah gharqat. Kecuali pohon gharqat, fa innahu min syajaril yahud. Karena syajar gharqat, pohon gharqat adalah tergolong pohonnya Yahudi. Satu-satunya pohon yang gak mau ngucap di belakangnya ada orang Yahudi. Itu namanya pohon gharqat. Nanti buka di internet. Ini pemerintah Israel. Wah udah banyak nanam jutaan pohon. Jutaan pohon sampai sekarang masih nanam terus. Itu pohon ditanemin buat apa? Dia belajar dari hadis Nabi, dia tahu, oh, ada pohon yang nyelamatin kita. Ada pohon yang nanti gak mau berucap. Mereka percaya, sekarang mereka tanemin. Mereka percaya sama hadis Nabi. Subhan.
Subhanallah. Sampai perbatasan Liban.